Waka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue kan Wahyun Tech Sky. Jadi hari ini teman-teman di akhir season Bambang, di akhir season bro, kalian ngerasain gak sih susah buat nge-push divisi asli ya? Tapi asli seru banget, walaupun banyak banget gua akuin di akhir season ini gokil, keras banget, tapi gua akuin seru cuy. Dari mulai kena bantai, dari mulai mainnya kagak jelas, ganti-ganti pemain, ganti-ganti formasi, ganti-ganti manager. Tapi ujung-ujungnya gua balik lagi pakai serangan balik cepat cuy. Ini formasi lama, gua habis gonta-ganti formasi, hasilnya itu sama aja cuy. Ya, jadi akhir-akhir ini gak tahu kenapa defense SBC itu menurut gua gampang banget kena terobosan. Terobosan itu selalu tembus, terus juga gampang kena begal. Kalian ada yang ngerasain kah manis? Tapi di video kali ini kita bakalan gasken make formasi ini lagi Bambang. Moga aja win ya. Moga. Oke, seperti biasa ya guys ya, buat kalian yang belum pada like, jangan lupa di like ya Bambang. Buat kalian yang belum pada subscribe, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya ya guys ya. Dan let's to the go. Dua hari gua kagak ngonten cuy, hari ini kita ngonten. Let's go bro. Oke, let's go, waktunya kita gaskan teman-teman. Dan ini dia ketemu lawannya di PC 1 Bambang di akhir seasonnya. Lawannya keras-keras banget cuy, banyak buat gua kalah. Buh, 5 back. Apakah saya mampu? Let's go, langsung aja kita gaskan ke match ya. Oke, kita udah langsung terhubung ke Stadion eFootball 2024 Mobile teman-teman. Lawannya sama-sama pakai Xabi Alonso, itu udah pasti kecakapan gaya main timnya serangan balik cepat ya guys ya. Di akhir season itu lawannya kagak kotak jir, sumpah. Gua lost track mulu Bambang, dari gua udah ubah play style ke penguasaan bola ke serangan balik biasa, sampai akhirnya gua coba ini pakai serangan balik cepat lagi, balik lagi gua. Ya, banyak banget soalnya gua lost track Bambang. Bodo amat, yang penting kita gaskan aja cuy. Emang udah serangan balik cepat abadi gua anjay. Agak bisa main SB serangan balik biasa, gak bisa juga gua main possession. Orangnya kagak sabaran sih mainnya ya, walaupun gerasak gerusuk, tapi ini dia yang bikin gua insyaallah menang guys. Nang ae, walaupun banyak banget kalah, nang ae. Aduh, oke, dapat nih lawan 5 back cuy. Akhir-akhir ini banyak kagak tahu ngapa ya. Itu user-user SBC, paham kau. User-user SBC itu pada pindah ke 5 back, gua nggak ngerti. Tapi emang itu banyak banget cuy. Akhir-akhir ini gua ketemu divisi itu yang pakai SBC pakai 5 back. Aduh. Untung aja lang dipaksain shoot, bro. Ya, kalian yang tahu bolehlah kalian bisa tulis di kolom komentar. Nih gue bertahan pakai 4 back, rasanya setengah modar Bambang asli dah. Okay, let's go. Bahkan aduh, nice but let's go Bambang Messi. Dapat, aduh kagak nyampe cuy. Nice, let's go. Nyangkut lagi. Awas, nice, let's go. Pirlo, gua bonus, let's go. Terobos gimang, dapat cuy. Interceptnya gampang banget cuy, asli dah. Pakai SBC nggak tahu kenapa ya. Akhir-akhir ini setelah update kemarin tuh interceptnya lawan itu gokil coy. Umpan-umpan gua rata-rata kena intercept semua Bambang. Itulah beberapa hari kemarin tuh gue coba pakai serangan balik biasa, tapi kagak dapet. Terus gue udah coba menyebar ke sisi juga udah. Terus gue udah nyoba serangan balik biasa udah. Pelepasan bola udah. Ujung-ujungnya ke serangan balik cepat lagi anjir. Tapi yaudahlah ya, bertahan pakai 4 back. Walaupun rasanya kesal banget gue kalau main e-football bro. Tapi ya udah, kita gas, kita nikmatin. Let's go. Nah, yuk.
Anjir, gampang banget kena, coy. Awas, bukan lepas, lepas. Nah kan, ya, di terobos kayak gitu, back gue lepas, coy. Padahal ini back yang selalu gue pakai dari sebelum-sebelumnya, Bambang. Tapi nggak tau lah, cuy. Gue udah atasin berbagai cara. Udah, yang penting kita gaskan aja, bro. Dapet. Nice. Ya bukan cuma gue yang 1-2-1-2, bahkan lawan aja itu yang pakai 5 back, umpan terobosan gue lepas, cuy. Atau apakah umpan terobos lagi meta? Let's go. Yo. Nice. Gue berusaha buat main sabar, main santuy. Bisa 2-0 skor sementara di babak pertama. Ya guys, kita let's go langsung lanjut di babak kedua, teman-teman. Ya let's go, kita gas di babak kedua ya guys ya. Ayo bang, kita sama-sama pengguna SBC. Gas kena ya udah. Ntar kalau gue udah kesel, rada kesel gitu pakai 4 back kagak tahan, gue pakai 5 back guys. Bodo amat lah. Ya yang penting mainnya enak, bro. Let's go. Wih, dapet cuy. Anjir, gak dapet Van Dijk-nya. Gokil. Nice. Aduh, kena begal, coy. Ya, fix. Fix ini mah. Bahkan ya, selain umpan terobosannya lepas terus, terus juga gampang banget kena begal, anjir. Aduh, emang udah paling bener kalau dapat bola di area pertahanan debal, debal, debal gitu ya. Udah paling bener, cuy, asli dah. Aduh. Tapi ya udahlah ya, kita bertahan pakai playstyle yang kayak gini, anjir. Main gerasak gerusuk, bro. Nice. Tapi gue berusaha untuk tidak main gerasak gerusuk ya, guys ya. Come on, Bambang Hunes, lewat. Si Bambang ngapain Marcel Tar, anjir. Aduh, posisinya kagak dapet, tapi maksain Marcel Tar dapet. Double touch standing shoot, tau dah ya guys ya. 3-1 skor sementara. 5 back. Aduh, come on Bambang Messi. Nggak gitu baginya, seenggaknya kontrol dulu Bambang Messi. Ya ampun. Buh, tiki taka gimang. Gak gitu, coy. Aduh, gue mau langsung balikin tiki takanya, kagak bisa, palongo. Oke, let's go. Come on, makasih abang ganteng. Let's go, babang poden. Terobos gimang. Kagak nyampe, cuy. Yo, dapat. Nice. Yo, let's go. Yo, dapat terobos. Wih, dapet, bro. Nice banget. Kayaknya emang umpan terobosan lagi gokil, cuy. Asli dah. Pick lawan lepas, coy. Awas. Aduh, nice. Offside, bro. Oke, skor sementara 4-1, guys. Apakah gue bakalan kena comeback? Apakah gue bakalan bisa cetak gol lagi? Apakah? Ya, let's go. Nang-nang aja sih. Harusnya nang-nang aja, bro. Nang-nang aja. Terobos gimang. Gak gitu terobosannya. Aduh. Wait. Nang-nang aja. Dapet. Let's go. Dapet, Kak Manis. Nice, cuy. Oke, ini dia, guys. Akhirnya setelah sekian lama gue habis lost track, akhirnya gue bisa menang lagi, Bambang. Mamam kau. Aduh. Uset. Nice bot. Nang-nang ae, cok. Astaga. Blow on bat gue kayaknya ya. Harusnya tinggal buang. Nyari penyakit sih, anjir. Oke, let's go, Bambang Peter check. Dapat Martinelli. Yo, terobos. Lari kau. Kagak dapet, cuy. Aduh. Nice, let's go. Foden gimang. Boom. Ya. Oke, saya menang, guys. Saya menang. Abis gila gua, anjir. Kalah mulu main di football. Nih baru menang lagi, cuy. Dapat.
Come on. Buset, let's go, let's go, let's go. Yuk. Dapet. Jauh banget, jauh banget. Guys, kasih saran guys. Ya, buat kalian yang masih bertahan pakai SBC, pakai 4 back, ya. Gua harus kayak gimana anjir? Capek buat main e-football kalau mulu Bambang. Ah, untung aja nih dikasih menang hoki, cuy. Eh, kiper gua 3 kali nge-save Bambang. Gila, Mbappe 7,5 man of the match, guys. Ya, menurut kalian gimana pakai SBC sekarang? Apakah defense kalian aman-aman, enjoy kah manis? 64 gua kalah Bambang. Oke lah ya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan oke lah Rimas, buat kalian semua yang udah nonton video sampai habis, dan see you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.